PT Matahari Department Store TBK atau LPPF membuka gerai ke-8 di Manhattan Times Square Medan. Gerai ini merupakan gerai LPPF ke-155 sekaligus gerai ke-5 yang beroperasi di Kota Medan. Gerai baru ini menyasar pasar kelas menengah dan menengah ke atas dengan menempati area seluas 6.800 meter persegi. Manajemen LPPF menyatakan setiap gerai yang dibuka memiliki nilai investasi dari 20 hingga 30 miliar rupiah. Matahari Manhattan merupakan gerai keempat yang dibuka pada tahun ini. Sebelumnya LPPF telah membuka 3 gerai di Madiun, Tegal, dan Jember. Rencananya LPPF akan membukukan sekitar 8 gerai baru pada tahun ini.